Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak dan Ibu semuanya. Di kesempatan kali ini, kembali admin menyapa Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, kembali admin ingin berbagi sebuah informasi, yakni nominal terbaru gaji pensiunan PNS janda duda yang berlaku mulai 1 September 2024. Dunia kerja pemerintahan selalu dinamis, termasuk dalam hal pengaturan gaji bagi para pensiunan. Baru-baru ini, pemerintah telah mengumumkan penyesuaian gaji pensiunan pegawai negeri sipil untuk janda dan duda yang akan berlaku efektif mulai 1 September 2024. Perubahan ini merupakan kabar baik bagi para pensiunan yang telah mengabdikan diri mereka untuk negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 telah ditetapkan sebagai landasan hukum yang mengatur tentang penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda dudanya. PP ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pensiunan PNS, yang merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan kita. Penyesuaian gaji pensiunan. Penyesuaian gaji pensiunan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa para pensiunan dapat hidup layak setelah masa pengabdian mereka. Berikut adalah beberapa poin penting dari PP Nomor 8 Tahun 2024. Kenaikan gaji. Telah terjadi kenaikan sebesar 12% dari gaji pensiunan yang sebelumnya berlaku. Tanggal efektif. Meskipun kenaikan gaji berlaku per 1 Januari 2024, nominal baru akan diterima mulai pembayaran bulan September 2024. Pembayaran rapel. Akan ada pembayaran rapel untuk kenaikan gaji Januari dan Februari yang akan dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan Maret 2024. Rincian gaji berdasarkan golongan. Berikut adalah rincian gaji pensiunan PNS janda duda berdasarkan golongan sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2024. Dengan adanya penyesuaian gaji pensiunan ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan para pensiunan PNS janda dan duda. Kenaikan ini tidak hanya membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga memberikan apresiasi atas pengabdian mereka selama ini. Penyesuaian gaji pensiunan PNS janda dan duda ini adalah langkah yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Kenaikan gaji yang signifikan ini diharapkan dapat membantu para pensiunan dalam menjalani kehidupan pasca pensiun dengan lebih baik dan sejahtera. Pensiunan merupakan aset bangsa yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk terus memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita semua berharap bahwa kebijakan ini akan membawa dampak yang baik bagi para pensiunan dan keluarga mereka. Demikianlah Bapak dan Ibu informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Di akhir video, admin ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.